Selamat petang. Oke, pada video kali ini saya berada di bawah rimbunan pohon petola. Oke, petani saya cuma jalan-jalan tengok, memantau tanaman di tepi ini, tengok hasil dah. Tomato tu dah ada dah yang masak, tapi buah tak berapa banyak. Dia tak masak serentak. Dia ada yang kuning dan merah tadi tu. Okey. Kita pergi tengok dulu. Kejap lagi. Lepas tu saya, sebelum tu saya nak petik buah petola tu. Mana dah? Mana dah? Ha. Eh. Tu satu. Tu satu. Okey. Jom kita pergi tengok tomato pula. Okey, petola ni hari tu saya dah tuai dah dalam 3 biji. Yang ni tersorok ni, saya tak perasan. Yang ni hari tu kecil lagi, sekarang dah besar. Jadi saya nak petik, nak bagi kat jiran. Okey. Yang satu hasta. Thank you.
ini saya punya tanaman keladi. Buah dia macam ni. Buah dia ni saya beli kat pasar dulu. Lepas tu saya tanam. Ini terkeluar sebab gangguan dari babi hutan. Tengok, habis terkeluar. Banyak ni. Tapi semak sikit. Okey, jom kita bersihkan. Okey, lubang saya dah buat lah. Kita letak yang dah ada pucuk lah ni. Kita tanam semula lah. Gara-gara babi hutan hari tu. Dia boleh tanam semula, bapa risau. Okay, ini last cucuk je. Okay, terbaik. Okay, aktiviti berkebun kita dah settle untuk hari ni. Banyak kerja juga yang buat. Okay, apapun, semoga semua tanaman menjadi dan boleh mendatangkan hasil. Teringin kan nak makan tomato tu, tapi belum masak lagi. Okey, apapun, jangan lupa like, share, subscribe Biar Jaji channel. Semoga lebih maju ke hadapan. Biar Jaji sampai jaji.